kita harus bersama-sama dengan seluruh bagian, seluruh stakeholder untuk berjuang mengendalikan pandemi ini gitu. Nah, salah satu untuk mencapai herd immunity itu, untuk mempercepat herd immunity itu, pihak korporasi tidak bisa menunggu. Alhamdulillah kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai vaksin gotong royong, sehingga kita bisa bersama-sama dengan pihak pemerintah, dengan pihak BN dan lain-lain untuk segera mempercepat herd immunity ini. Total data yang kita dapat sementara itu ada sekitar 7,5 juta karyawan perusahaan yang akan mengikuti program vaksinasi ini. Nah, sampai hari ini kita sudah melakukan mungkin sekitar lebih kurang 50 ribu ya vaksinasi terhadap koperasi, dan ini akan berlanjut terus.